kita pergi yang jenis yang ketiga, Morningstar. Okey, apa dia Morningstar? Okey, Morningstar ni kalau anda tengok macam mulia agafi, jangan pening. So Morningstar ni kita tengok tiga candlestick ni. Okey. Tiga candlestick ni. Okey, tiga candlestick. Okey. Candlestick dalam keadaan downtrend. Okey, saya nak fahamkan keadaan downtrend. Okey, dan dia biasanya daripada candlestick merah ni. Okey, anda tengok betul-betul gambar saya ni, merah ni. Candlestick yang kedua, biasanya dia boleh jadi gap down. Okey, gap down, dan dia candlestick tu kecil saja daripada candlestick sebelum tu. Okey. Okey, selepas tu munculnya satu bullish candlestick. Tak mestinya perfect, solid macam ni. Ada kadang-kadang pendek sikit dia macam ni contoh. Okey, dia downtrend. Jadi macam tu. Ni merah. Saya lukis buat macam ni merah. Okey, merah. So dia get down. Okey, dia get down, dia buka macam tu. Okey. Pun boleh jadi. Okey, jadi macam tu. Okey, dia ada echo macam tu ke? Dia boleh jadi macam hammer pula nanti. Okey, tapi apa ada echo. So saya tak nak buat jadi apa jadi hammer. So dia keluarnya satu candlestick hijau macam ni. Okey, tapi tak panjang, tak melebihi candlestick merah ni. Okey, tu. Ni hijau, saya tak buat lorek ni hijau. So inilah dipanggil sebagai bullish harami. Sebab apa? Perubahan trend. Okey, dia kalau dia sampai sini candlestick dia, dia jadi macam tu contoh. Okey, dia jadi macam tu. Ini boleh dikatakan bullish engulfing. Harami ni dia tak makan candle merah ni. Okey, tapi dia bawah sikit macam tu. Okey, itu yang kena faham. Okey, itulah sorry, harami pula. Morningstar. Okey. Okey. So dia daripada downtrend adanya candlestick merah yang get down ni, dia get down, okey, dia jatuh tapi dia cuba push naik dan closing atas sikit. So kat situlah berlakunya Morningstar. So kat chart lagi saya kita tengok. Okey, nama counter saya sembunyikan. Contoh macam ni. Ini boleh dijadikan Morningstar. Okey, dia ibaratkan seperti doji. Okey, ibaratkan seperti doji. Okey, ini ibaratkan seperti doji tapi dia get down. Tu saya kata tadi, dia get down dan dia cuba push dan adanya satu candlestick yang hijau, okey, macam solid, solid. Inilah dipanggil reversal, okey, Morningstar. Okey. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab solid ni masih lagi di bawah daripada merah sebelum tu. Okey, dan kalau kita tahu ni dalam keadaan downtrend lah. Okey, dalam keadaan downtrend dia nak buat perubahan trend untuk buat uptrend. Kalau kita tengok sekarang, nah, jangan tanyalah nama counter apa. Okey, kita takkan dekat. Okey, ini saja. Okey, menaik. Okey, perubahan trend. Okey, itu, dan ini ada chart daily lah. Okey, inilah bullish harami. Okey. Macam mana bullish harami? Okey, saya zoom sikit. Okey, bullish harami ni berlaku juga di reverse trend. Okey, maksudnya chart tu dah keadaan downtrend nak ubah kepada uptrend. Okey, bullish harami ni apa? Dua candlestick merah dan hijau. Okey, biasanya yang jatuh ni mestilah merah, betul? Merah atau hitam. Berlaku di bawah, okey, di bawah dah. So, esoknya keluarnya candlestick hijau. Tetapi hijau tu kecil je, cenonik. Tak makan candle merah tu. Okey, ingat bullish engulfing tadi, hijau tu akan besar daripada merah dan makan candle merah tu, betul? Okey, untuk bullish harami ni biasanya candlestick hijau ni tak mampu nak makan candlestick merah ni. Okey. So dia cenonik macam tu. Okey, contoh macam gambar cenonik macam tu. Okey. Kecil je. Okey, tapi itulah dipanggil sebagai bullish harami. Okey. Maksudnya dia macam ni. Saya okey. Saya lukis kat mana eh? Kat tepi ni lah. Okey, dia downtrend. Okey, ada satu candlestick merah macam tu. Okey, macam tu kata Marobozu merah lah. Okey. Esoknya ada satu cenonik macam Morningstar tadi kan. Tapi warna hijau. Okey, cenonik macam tu. Okey, tapi dia masih kecil daripada candlestick Marobozu merah tu. Tapi esoknya dia buat panjang macam tu ke tak kisahlah.
Okey. Hammer ke, okey. Tapi yang kita nak fahamkan dua kinestik ni. Ha, dia makan macam ni, dia tak makan. Ha, itu nak bezakan macam mana harami, macam mana engulfing. Okey. Okey. So inilah bullish harami. Okey. Boleh dikatakan bullish harami. Sebab tu saya kata tak mestinya candle hijau candle hijau atau merah, sebab candle ni adalah dia compare-nya adalah closing semalam. Ha. Open high low close. Okey, so saya tunjukkan kat sini. Okey, bullish harami sebab apa? Dia nak jadi bullish engulfing tak boleh. Sebab apa? Dia tak makan candle merah tu. Okey. So dia berlakunya satu candlestick yang hampir sama dengan tu, kecil je tapi masih kecil daripada candlestick merah tu. Okey. Dan esoknya berlakunya candlestick hijau semua dan berlakulah reversal trend atau continuation. Okey. So ni pun boleh berlaku di continuation atau reversal. Okey. Tapi biasanya kebanyakan di reversal lah. Okey.